Pilih presiden yang mampu penuhi janji dan jalankan programnya. Rekam jejak Ganjar Mahfud yang terbaik. Buat program kerja janji itu tidak sulit, betul enggak? Yang kita harus cari tahu, kita harus yakini, mampu enggak melaksanakannya. Betul enggak? Nah, sekarang kita coba lihat Ganjar Mahfud. Kelebihannya, secara pengalaman rekam jejak, lebih baik apa tidak? Pak Ganjar itu anggota DPR RI 10 tahun. Terus pernah jadi gubernur Jawa Tengah berapa tahun? 10 tahun juga. Sekolahnya master ya, S2 dari Universitas Indonesia. Pak Mahfud profesor doktor. Zaman Gus Dur almarhum sudah menteri, bahkan juga pernah anggota DPR. Juga Pak Mahfud itu pernah ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi rekam jejak bagus apa tidak? Bagus. Jadi kalau punya program begini, begitu, itu sangat tergantung orangnya. Orangnya kelihatannya mampu apa tidak? Kalau lihat rekam jejaknya mampu apa tidak? Mampu. Coblos nomor 3, rambut putih itu yang benar. Untuk Indonesia pasti lebih baik.